Sepasang kekasih yang belum suami istri diduga melakukan aborsi diamankan oleh Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu. Pelaku mengubur janin bayi di kebun milik orang tuanya di kawasan Kelurahan Kemelak Bindung Langit Batu Raja Timur Ogan Komering Ulu. Diduga untuk melakukan aksinya, kedua pelaku diduga dibantu oleh seorang oknum bidan. Romli, warga setempat yang merupakan penjaga kebun, mengaku terduga pelaku sendiri sering berkunjung ke kebun tersebut saat musim rambutan. Saat kejadian sendiri, Romli mengaku tidak menaruh curiga, namun terduga pelaku membawa diduga janin yang hendak dikubur. Sementara tim forensik Polda Sumatera Selatan terpantau pada Sabtu lalu telah melakukan pembongkaran terhadap makam janin. Sering waktu musim buah-buahan deh Pak, di sini ngambil rambutan. Nah, cuma main. Nah, setelah itu dia tidak tahu kalau dia main ke sini bawa kupek. Aku tidak tahu kalau kupek telah meninggal. Tapi tahu tidak dia bawa itu, curiga tidak, sempat curiga tidak kita? Tidak Pak. Tidak? Tidak. Posisi dia ngubur itu siang atau malam ketahuan Pak? Itu maghrib. Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Arief Harsono mengaku telah mengamankan terduga pelaku dan pihaknya telah melakukan upaya dan langkah untuk melakukan pengungkapan kejadian sebenarnya dari peristiwa tersebut. Dengan melakukan pembongkaran makam dan memeriksa dua orang terduga pelaku dan seorang oknum bidan. Arief Pranika, PAL TV.